We have come a long way. I have been just a small part of JMS history. It is my hope that as a school that embrace Montessori method, we are going to grow more mature and definitely better. There is a lot of possibility and potential for Montessori school in Indonesia, and I'm glad that I'm part of the team that practice the real Montessori philosophy, which is kind of rare in Indonesia. I do hope that the school as an organization also bring benefit to the community in the neighborhood. I wish JMS a very happy anniversary, the 30th. I really like to work here. JMS, it is the only accredited Montessori school in Jakarta, Indonesia. The people are nice and have the teamwork, and also the situation of the school is really cozy. I have been here since 2003. I hope JMS will be success in the future. Happy 30th anniversary, JMS. Selamat ulang tahun JMS yang ke-30. Semoga tambah berkembang dan menciptakan anak-anak yang berkualitas dan profesional. Ada 3 kesan yang dapat saya ambil. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, kesederhanaan. Pesan yang saya sampaikan, kebersamaan adalah kunci keberhasilan. JMS tetap jaya. Yes. Hi, I'm Christine.
I have been working at Jakarta Montessori School since April 97, so it's almost 20 years now. For me and my children, JMS feels like second home. I would like to thank Mrs. Kenya and Mrs. Carol for giving me the opportunity to work here and for my children to study here. I learned a lot from everybody while I'm working at JMS. Therefore, I would like to thank them also who have taken part in making who I am today. Thank you. Happy 30th anniversary for Jakarta Montessori School. I wish all the best and hope that we can celebrate another 30 years to come. JMS is very dear to my heart. I love you, Jakarta Montessori School. Halo, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat JMS yang ke-30. Mudah-mudahan JMS makin lebih bisa meningkatkan kualitas untuk menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan lebih membanggakan untuk sekolah ini. Kami kru Kijan mengucapkan selamat ulang tahun JMS yang ke-30. Semoga semakin maju dan eksis. Selamat ulang tahun Jakarta Montessori School yang ke-30. Semoga kedepannya semakin jaya dan lebih banyak berprestasi. Oke, happy birthday, happy anniversary. Hai, saya Ella. Saya bekerja di Montessori itu hampir kurang lebih 30 tahun. Karena menurut saya Montessori itu adalah bagian dari hidup saya suka sekali dengan anak-anak dan saya senang dengan sistemnya. Montessori adalah rumah kedua bagi saya dan oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih untuk Miss Carol dan Miss Henia dan rekan-rekan semua. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Montessori yang ke-30. Semoga Jakarta Montessori tetap jaya dan sukses. Saya mendapat ilham untuk mendirikan sekolah Montessori ini karena pada usia 14 tahun saya mendengar orang tua saya membicarakan metode yang sangat asing di Indonesia. Simpang siur mengenai metode ini tidak jelas. Tetapi saya sangat tertarik karena metodenya adalah membantu anak menjadi anak yang mandiri, anak yang peduli, penuh kasih sayang, kepada sesama dan lingkungan. Makan waktu cukup lama untuk saya mencapai tujuan ini karena masih ada penghalang-penghalangnya. Tetapi setelah saya selesai sekolah dan mendapatkan kesempatan untuk belajar di Inggris, saya akhirnya memutuskan untuk mencari tahu mengenai metode Montessori ini. Ternyata sangat terkena di hati saya. Saya belajar selama 4 periode, hampir 4 tahun, dan mengajar selama 3 tahun di suatu sekolah private. Saya kembali ke Indonesia dan pada tahun 1986, saya mendirikan sekolah Jakarta Montessori. Untuk menuju ke tujuan yang saya inginkan, sekolah Montessori berdiri dengan ruangan yang sangat kecil. Malah dalam suatu garasi yang saya mendapatkan lewat seorang teman dekat. Dan saya bersyukur, karena dari situlah mulai bibit-bibit berkembang. Pada pertama kalinya, yang datang hanya 5 anak. Dan saya harus perjuangkan mengenai metode ini kepada Departemen Pendidikan. Banyak mereka tidak tahu mengenai pedagogi Montessori. Dan saya sering kali ditantang bahwa apakah metode ini cocok untuk diterapkan di Indonesia.
saya berterima kasih kepada Ibu Carol Engman, terima kasih kepada semua staf pengajar, staf admin, staf pembersih, dan staf keamanan yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya, juga kesetiaannya kepada Jakarta Montessori School. Kami selama ini cukup banyak mengalami up and down, tetapi mereka tetap menunjukkan kemauannya untuk bekerja terus. Semoga sekolah Jakarta Montessori makin jaya dan makin dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Selamat ulang tahun Jakarta Montessori. God bless you all. Happy birthday, GMS! Happy birthday, GMS! Happy birthday, GMS! Love you! Happy birthday, GMS! Happy birthday, GMS! Happy birthday, GMS!